Ketemu lagi bersama pp.otg. Kali ini kita akan membawakan sebuah video bagaimana cara untuk mengkoneksikan Bluetooth ke smartphone Android kita, di mana kita akan menggunakan dua cara, dengan menggunakan Bluetooth dan juga 2,4 GHz untuk mengkoneksikan ke smartphone Android, di mana di hadapan kita terdapat sebuah mouse, di mana mouse ini bisa mendukung dua koneksi melalui Bluetooth dan 2,4 GHz. Nah, kemudian di sini tentunya smartphone. Nah, kita langsung aja. Pertama-tama kita menghubungkan mouse melalui Bluetooth ke smartphone Android. Atau sahabat bisa menggunakan tablet Android misalnya ataupun yang lainnya. Nah, pertama-tama di sini kita onkan terlebih dahulu di mouse-nya. Kita onkan untuk Bluetooth-nya, di mana di sini terdapat icon Bluetooth ke sebelah kiri, kita onkan. Dia akan nyala. Kita simpan terlebih dahulu untuk mouse-nya. Kemudian kita buka untuk smartphone-nya. Nah, di sini kita aktifkan untuk Bluetooth-nya di smartphone. Di sini kita bisa menggunakan atau dengan swipe dari tepi bawah, dari tepi atas ke bawah untuk menggunakan Bluetooth. Di sini kita tap dan tahan untuk mengaktifkan, atau sahabat bisa dengan menuju ke icon gear, kemudian kita tap connection atau koneksi. Nah, kemudian di sini kita tap Bluetooth. Nah, kemudian di sini kita aktifkan untuk Bluetooth-nya. Nah, kemudian di sini akan nampak untuk Bluetooth ID untuk mouse kita. Nah, kemudian kita tap. Nah, untuk melihat ID-nya tentunya di sini akan terdapat mouse BT5,2 mouse. Kita tap aja di sini untuk memperkannya. Nah, kemudian di sini kita terdapat Bluetooth pairing request atau permintaan pemasangan. Kita tap pair atau pasangkan. Kita tap. Nah, kemudian di sini akan mengkoneksikan dan mouse sudah terkoneksi melalui Bluetooth. Kita coba. Nah, ini dia. Digerakkan dia sudah muncul mouse-nya. Kita kembali. Kita scroll, ini bisa kita scroll atas, bawah, atau kita ke navigasi di sini. Kembali, nah ini dia.
Nah, kemudian kita beralih ke cara kedua. Di sini kita matikan aja untuk Bluetooth-nya. Kemudian di sini kita menggunakan cara kedua di sini untuk mengkoneksikan dengan 2,4 GHz. Di sini terdapat terdapat wireless 2,4G-nya. Nah, tentunya untuk menghubungkan ke smartphone mouse melalui 2,4 GHz. Di sini kita menggunakan alat bantu. Di sini kita menggunakan USB OTG. Nah, kemudian di sini kita langsung aja kita buka untuk wireless 2,4G-nya. Ini. Kemudian di sini kita colokan ke USB OTG. Nah, kemudian di sini di smartphone kita hubungkan saja. Nah, ini dia wireless dan wireless telah dihubungkan dengan menggunakan USB OTG. Kemudian di sini tentunya pada smartphone pada mouse maksudnya, di sini kita onkan untuk 2,4 GHz-nya. Nah, ini dia udah nyala untuk 2,4 GHz-nya. Ini sudah di select atau dipilih ke 2,4 GHz. Nah, kemudian di sini kita langsung aja untuk menyalakan smartphone-nya. Nah, kita lihat ini sudah bisa digunakan. Ini mouse-nya. Di sini kita lihat, ya, ini bisa digunakan. Nah, ini klik kiri, kita bisa open menu untuk option. Klik kiri, kita cancel. Nah, tentunya di sini pun bisa untuk kita scroll. Kita scroll, kita tap. Nah, ini dengan klik kiri kita paste untuk select all. Nah, mudah bukan? Bagaimana cara untuk menggunakan mouse atau menghubungkan mouse dari menghubungkan mouse ke smartphone Android dengan dua cara, yaitu dengan menggunakan Bluetooth dan 2,4 GHz koneksinya. Mungkin demikian dari Pipit OTG, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel Pipit OTG.